Napa? Kenang-kenangan kok nggak kencengan. Saistu. Buat kenangan pak. Saistu pak. Kalau kenang-kenangan kencengan. Bawang merahnya. Sementara ini ada warga di sini nih. Oh syahdu ya pemandangannya ya. Sehingga jalanannya ini sangat indah untuk kita pandang. Nah ini suasana ini khas banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Bagaimana kabar hari ini? Kami berdoa semoga seluruh Sobat Desa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, panjang umur dan tentunya selalu diberikan rezeki yang melimpah serta barokah. Amin amin ya robbal alamin. Desa Betur di lereng Gunung Merbabu yang masuk ke wilayah Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang menjadi desa terakhir dalam episode mengitari Gunung Merbabu dari wilayah Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kita akan menemukan aktivitas warga desa pada sore hari sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat dengan suasana kabut yang mulai menyelimuti desa ini. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus ya! Ini dia tugu selamat datang di Desa Batur ya Sobat Desa. Kawasan ini tuh masuk ke Kabupaten Semarang ya, dan di sini itu suhunya cukup dingin ya Sobat Desa. Sekarang ketika kita jalan-jalan di sini itu pukul 4 waktu Indonesia bagian barat dan suhunya juga sudah mulai dingin di sini. Mendung juga. Tak menaiki topi Sobat Desa. Nah, wes. Nah, kita akan mencoba untuk melihat kondisi di kawasan ini ya. Banyak sekali ternyata warga yang sudah mulai pulang ya. Tuh, ini maksudnya pulang dari ladang pertanian. Nah, ini ada rumah warga di sini ya. Masih terbuat dari kayu ya. Tuh, ada ibu-ibu tuh. Lagi ngapain tuh ya? Nanti kita coba samperin. Nah di sana ada kayu-kayu bakar karena memang salah satu ciri masyarakat desa itu menggunakan kayu bakar sebagai sumber untuk menghangatkan diri ya, selain untuk masak juga. Di belakang sana itu ada tower-tower tuh. Ini tower-tower pemancar. Kebetulan di sini tuh lokasinya paling tinggi Sobat Desa. Sobat Desa, suasana sore di Desa Batur ini sangat indah dan tenang. Banyak suara burung yang masih bisa kita nikmati dari pemukiman warga. Kabut tipis sesekali terbuka sehingga sinar matahari bisa menyinari kawasan lereng Gunung Merbabu ini. Rumah warga mayoritas masih terbuat dari kayu dan papan dengan lantai berupa tanah. Jalan utama desa memang sudah di beton, tetapi di beberapa sisi kita masih bisa menemukan jalan setapak yang terbuat dari susunan bebatuan yang sangat rapi. Nah, Sobat Desa, kita akan mencoba berjalan ke sana itu ya. Ini di bawah kita ini masih berupa jalanan bebatuan ya, yang ditutun, disusun rapi sedemikian rupa, sehingga jalanannya ini sangat indah untuk kita pandang. Nah, ini suasananya ini khas banget ya. Oh, ini rumahnya udah nggak dihuni nih Sobat Desa nih. Ini rumah limasan khas warga lereng gunung ya. Oh, di sini juga ada banyak sekali tempat-tempat untuk pembibitan nih Sobat Desa nih. Ini bibit sayuran juga nih. Tentu saja ada kayu-kayu. Tuh. Keren banget lah di sini tuh. Sayangnya kita belum bisa ketemu sama warga Sobat Desa. Jadi belum bisa bertanya-tanya banyak hal tentang kondisi di sini nih. Nuwun, Bu. Nggih,
Matur nuwun nderek jalan-jalan nih. Kula Bantul. Bantul? Nggih, Jogja. Oh. Seniki nyobi jalan-jalan mriki, wow, saking Kopeng. Nggih. Kopeng terus nyobi mriki. Napa? Mboten nyepeda, oh. Motor. Kula paringke dhuwur niku, Bu. Nggih, siap, Mbak. Kalih rencang. Oh, nggih. Monggo, Bu, nggih. Matur nuwun. Sobat Desa, sembari menikmati pemandangan yang ada, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar Sobat Desa tidak ketinggalan update terbaru dari Cerita Desa Indonesia. Sobat Desa, di episode sebelumnya atau di bagian sebelumnya kita lihat ya bahwa di desa ini itu ada masjid dan juga gereja dalam satu lingkungan. Itu artinya warga di sini itu sangat mengedepankan kerukunan antar umat beragama. Meskipun mereka berbeda keyakinan, tapi mereka bisa hidup dengan rukun. Wah, ini salah satu rumah warga di sini ya. Mereka kalau sore-sore memang agak sepi karena masih kadang masih ada yang di ladang, kemudian juga ada yang sudah sibuk kegiatan keluar dan lain sebagainya. Karena kalau di gunung-gunung itu jam segini dingin banget Sobat Desa. Jadi biasanya kalau di Dieng itu pada berapi. Berapi itu apa istilah ya? Gegenen atau menghangatkan diri di depan tungku. Nah, kita belum tahu ya di sini apakah punya tradisi yang sama atau enggak. Cukup ngos-ngosan ya Sobat Desa, mohon maaf. Nah, ini kita coba untuk berjalan ke depan sana itu, barangkali kita bisa ketemu sama warga. Sobat Desa, sekarang kita nyoba lagi untuk masuk ke apa namanya ladang pertanian ya milik warga nih. Oh, ada bapak-bapak lagi ngapain tuh ya? Coba kita tanya-tanya ke beliau yuk. Oh, beliau sendiri nih. Nuhun, Pak. Monggo. Sawek napa, Pak? Nuhun. Sawek napa? Ah, niki dodi. Bedoli niku ta, Mas? Oh, bedoli. Nggih. Kula mau jalan-jalan dugi nginggil wau, Pak. Saking pundi, Mas? Kula Bantul. Bantul. Nggih, Jogja mriko. Nggih. Nggih, sae desane, Pak. Nyun. Sae desane. Oh, nggih. Pemandangane Bantul. Nggih, Bantul kula. Oh. Oh. Masuk kendaraan apa, Mas? Niku. Oh, nggih. Gunung Merbabune saking mriki nganu ketong ya, Pak, nggih. Nggih, ketinga. Oh, nika nggih. Merbabune nika lho. Niki nggih, puncake niki nggih. Ah, nika pemancare nika. Oh. Ketinggalan apa, Pak? Sumpinggir nika lho. Sumpinggir nika pemancare nika. Oh, cilik nika nggih. Nggih, nika cilik nika lho. Oh, ini ke pemancare. Ini pun puncaknya nggih, Pak, nggih. Puncaknya tas minggah mele. Oh, tas minggah mele. Kurang pun ati medal Yogyo, bro. Medal tampun di. Medal Yogyo, lewat kontirnya. Oh. Medal Yogyo, bro. Gimana ini jenengan asli mriki, Pak? Nggih, Yogyo. Oh. Magelang. Oh, Magelang. Magelang. Tiang sepoe kula Magelang. Magelang. Mundilan, tiang sepoe kula, nggih. Nggih. Ini kok angger remi. Sobat Desa, suasana desa semakin sore. Kabut yang turun juga semakin tebal. Sesekali kita bisa mendapatkan pemandangan puncak Gunung Merbabu walau harus menerbangkan drone dengan ketinggian hampir setengah kilometer.
Kami menjumpai banyak warga desa yang sudah berusia lanjut, akan tetapi masih kuat untuk berjalan. Bahkan ada yang masih kuat untuk menggendong beban berupa rumput untuk pakan ternak. Tiga jam dugi puncak Merapi, Merbabu nggih, Pak. Merbabu Kenteng Songo lho. Oh, namanya Kenteng Songo. Nggih. Nggih. Nah, mriki ngoten, mong jalure nek mriki ampun boten wonten, Mas. Sing desa niki. Nggih, sing saged mriki jalure menika pun boten wonten. Soale menika sampun resakan. Sampun nganu nggih, rusak wonten. Rembuyun-rembuyun nggih. Mergi ngoten. Ngoten. Ana mriko mboten tasih sae nggih. Tiap hari niku wonten. Wonten. Saking luar kota do minggah mriku nggih, Pak. Nggih, minggah. Nggih. Teng Songo wonten pasare, wonten nganu piye? Nggih. Ngen pemancar niki tulis niku. Nggih. Kali Pak sinten asmine, Pak? Pak sinten? Kula Pak Suwarno Wagimi. Erket. Mboten napa-napa. Kula Habib. Nggih, Pak. Pak Suwarno. Kula Habib. Habib. Nggih. Saking Bantul. Kula nten kenang-kenangan kenjenengan kok. Napa? Kenang-kenangan kok nggo kenjenengan. Saestu. Mboten mawon, Mas. Saestu, Pak. Kula kenang-kenangan kenjenengan niku. Saestu kagem panjenengan. Kan saniki sampun kenal kali jenengan to. Sobat desa, seperti biasa di sini banyak anjing berkeliaran. Semoga aman ya. Harus aman lah, kan kita nggak ngapa-ngapain. Aman. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Ini kalau nggak salah kentang, ya. Ini kentang. Nah, di sini pertaniannya nih, bawang merah sobat desa tuh. Ini bawang merah nih.
Wih, gede-gede banget nang ini. Ini kayaknya yang barusan dipanen ya, atau mau dijual nih, atau mau ditanam nih. Oh, kalau yang ini barusan dipanen nih, sobat desa nih, bawang merahnya. Sementara ini ada rumah warga di sini nih. Oh, syahdu ya pemandangannya ya. Iya, kalau rumah warga yang ini banyak towernya sobat desa. Kayaknya memang karena lokasinya tertinggi dan strategis, jadi dijadikan tempat untuk menaruh pemancar. Oke ya sobat desa, karena hari sudah semakin sore dan kita juga harus mulai kembali ke Jogja ya. Nanti perjalanan dari sini sekitar 3 sampai dengan 4 jam. Jadi kita sebaiknya segera bergerak arah Jogja. Tapi tenang saja sobat desa, nanti kita sambung dengan petualangan lainnya. Ini yang katanya lagi meriang mau, lemonnya meriang. Mau ditambah nih bakso tak mau. Oke sobat desa. Mau apa aku lali. Wes lah. Pulang. Yo, bali. Iki turah iki. Yo, siapa yang mau? Siapa yang mau? Ya udah. Datang ke Jogja kabari ya. Oke, kamu memandang apa tadi? Oh itu ya, di sana itu pemandangannya cukup bagus ya. Tapi sayangnya medun kabute jawa. Ya wes yuk, bali, gas.